Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa, mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti iPhone SE, sebuah telefon pintar bersaiz 4 inci dengan spesifikasi seumpama iPhone 6S. Ia hadir dengan memori 2GB RAM, kamera 12MP dengan rakaman 4K, sokongan Apple Pay dan bakal ditawarkan pada harga sekitar RM1,699 untuk versi 16GB. Mereka juga telah melancarkan iPad Pro bersaiz 9.7 inci yang kini membawakan chip Apple A9X, kamera 12MP, skrin turut display dan sokongan stylus Apple Pencil. Di samping itu, Apple juga telah memperlihatkan robot Liam yang berupaya untuk mengasingkan komponen iPhone untuk proses kitar semula. Pada acara tersebut juga, Apple telah mula memperkenalkan kemas kini iOS 9.3 bersama sokongan Night Shift dan Siri dalam bahasa Melayu untuk pengguna tempatan. Mereka juga telah mengemas kini harga jualan Apple Watch yang kini ditawarkan pada harga bermula RM1,299 untuk versi 38mm dan RM1,499 untuk versi 42mm. Xiaomi pada minggu ini telah mengumumkan yang mana mereka akan menawarkan dua variasi Redmi Note 3 melalui pilihan memori 2GB RAM dengan storan 16GB dan memori 3GB RAM dengan storan 32GB. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 5.5 inci, chip Snapdragon 650, kamera 16MP, bateri sebesar 4000mAh dan harganya bakal diumumkan pada 29 Mac ini. Selain itu, Xiaomi juga memperkenalkan televisyen pintar melengkung bersaiz 65 inci di China menerusi Mi TV 3S yang ditawarkan pada harga sekitar RM5,529. Google pula telah membawa Google Flights di Malaysia bagi memudahkan pengguna mencari tiket penerbangan murah seumpama fungsi laman web Skyscanner. Mereka juga dilihat bakal menamatkan fungsi Chrome App Launcher di Windows, Mac dan Linux pada Julai ini sementara menjenamakan semula aplikasi Chromecast menjadi Google Cast. Pada arena jaringan sosial, Twitter pada minggu ini telah menyambut ulang tahun mereka yang ke-10 dengan memperlihatkan video khas dan hashtag emoji berkenaan dengannya. Sementara itu, Instagram kini telah memaparkan notifikasi pada versi web seperti mana yang hadir pada aplikasi mudah alih. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, Time.com kini telah mula menawarkan pakej internet 300 megabit per second dan 500 megabit per second untuk pengguna rumah dengan harga langganan bermula RM189. Selain itu, filem animasi Bobo Boy The Movie telah berjaya meraih kutipan RM13 juta dengan bilangan lebih 1.2 juta tontonan selepas 17 hari ia ditayangkan. Sekian aku ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa teruskan layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!